Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang, menghadiri Lebaran Ketupat di Masjid Ar-Ridwan, Kelurahan Mahau Lingkungan 4 Kota Manado, Rabu tanggal 17 April tahun 2024. Adapun kunjungan Wakil Wali Kota ini, untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat Kelurahan Mahau. Sangat menarik, sangat ramai ya. Semoga Hari-Raya Ketupat di Kota Manado kan banyak yang merayakan. Apalagi yang di Kelurahan Mahau ini, di Masjid Ar-Ridwan. Orang semua sangat senang karena banyak pengunjung. Semoga ini tradisi Lebaran Ketupat ini tetap dilaksanakan, tetap terjaga, sehingga menjadi kebiasaan yang baik bagi masyarakat Kota Manado dalam hal silaturahmi dan saling mempererat persaudaraan. Acara dimeriahkan oleh Majelis Ilomata dan Gendang Sakti Kota Manado, sekaligus pertunjukan berbagai atraksi. Di antaranya, silat, makan beling, bambu gila, dan lain-lain. Undangan dari perguruan silat Ilomata. Kami Gendang Sakti dari Manado diundang dari perguruan Ilomata pencak silat. Karena setiap tahun selalu mengadakan budaya ini. Setiap tahun. Dari Kota Manado, Saiful mengabarkan.